Kabar pernikahan Ahok dan Brita Puput memunculkan fakta mengejutkan soal Veronica Tan. Kabar pernikahan BTP alias Ahok dan Brita Puput menyeruak setelah mantan suami Veronica Tan ini bebas dari mako Brimob Kepala 2 Depok Jawa Barat pada Kamis 24 Januari 2019 kemarin. Kabar pernikahan Ahok dan Brita Puput mengejutkan publik lantaran berselang beberapa bulan setelah pria berjuluk BTP ini resmi bercerai dari Veronica Tan. Menyeruaknya kabar pernikahan Ahok dan Brita Puput memunculkan fakta mengejutkan berkaitan dengan sang mantan istri Veronica Tan sebelum Basuki Cahaya Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok dikabarkan akan menikah dengan seorang wanita bernama Puput Nastiti Devi. Walau belum pasti, namun keduanya dikabarkan akan menikah pada 15 Februari 2019 mendatang. Berdasarkan keterangan lurah Pasir Gunung Selatan Depok Jawa Barat bernama asli, surat-surat pernikahan mereka telah diurus sejak seminggu lalu sebelum kebebasan Ahok. Namun menjelang momen bahagia itu, Ahok diam-diam berusaha melupakan kenangan sang mantan istri. Ia rupanya telah menghapus semua foto Veronica Tan di Instagram pribadinya. Berdasarkan penelusuran ID di akun Instagram Basuki Cahaya Purnama, tak ditemukan lagi foto Ahok bersama Veronica Tan. Instagram yang diikuti lebih dari 3 juta pengikut saat ini hanya menyisakan foto-foto kegiatan Ahok. Lanjut kabar Saiful Jamil. Saiful Jamil berencana menikah setelah bebas dari penjara. Kabar itu diketahui dari Samsul Hidayatullah, sang kakak Saiful Jamil, yang jadi pertanyaan siapakah wanita yang akan dinikahi oleh penyanyi dangdut tersebut. Samsul tidak menyebut nama, hanya ciri-ciri fisik dan sifatnya. Orangnya lembut, putih, cantik, baik hatinya, mudah-mudahan, terang Samsul ditemui di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019. Samsul juga mengungkapkan calon adik iparnya itu bukan berasal dari dunia hiburan, namun calon istri Saiful Jamil memiliki keterkaitan di bidang tarik suara, orang biasa tapi suka nyanyi, katanya. Menurut sang kakak, Saiful juga sudah lama mengenal sosok ini. Rupanya proses perkenalan tersebut pun dibantu oleh pihak yang mengenal keduanya. Bukan dijodohkan, dikenalkan kali ya, kata Samsul. Saiful Jamil bakal nikahi perempuan cantik berkulit putih. Inilah komentar Dewi Persik. Mendengar Saiful Jamil berencana menikah setelah bebas dari penjara, sang mantan istri Dewi Persik tak banyak beri komentar. Penyanyi dangdut Dewi Persik ini berdalih kini dirinya sudah memiliki suami, jadi tak ada yang perlu dikomentari banyak soal Saiful Jamil. Meski begitu, DP tetap mendoakan agar mantan-mantan suaminya mendapatkan segala hal yang terbaik dalam kehidupannya. Jangankan Saiful Jamil, Aldi Deher pun, siapapun yang jadi mantan saya doakan yang terbaik, kata DP.